Sedangkan Ayum juga ada Glebis, kita lihat kenapa majunya untuk menggunakan out. Oh my god, langsung ya dia. Kerepek rumah, dua sekarang. Satu kredit dan RDF di sana first blood untuk Ayum. Cherry harus berkuri secara berani, kita lihat aja di Indonesia target. Bakal coba nyajar 4 orang di sini. Ada langsung terbang, lokas terbang menggunakan defense. Dan dia harus tumbang. Tazi menukar nyawanya dengan seorang Rocky nampaknya. Oh, Omen sudah bersiap-siap dengan semak belukar. Kita nampaknya langsung diseruntuk langsung sama seorang Tazi. Langsung dibuka ulti oleh seorang gajah di sana, langsung kena iblis. Dibuang oleh Sherry, bagus banget. Bani terjebak, gak bisa pulang. Kena hurikan wall dari seorang Anet. Langsung aja Omen masuk dengan tight offline, double kill. Oh my god, good game banget Evo. Langsung mundur dengan skill 2-nya. Sama sekali gak maksain buat maju mundur. Iya, emang bagus banget. Dia ngambilin finishing dong untuk akhir-akhirnya. Ini dasarnya benar-benar dipegang banget. Waduh. Langsung lagi lokas ke depan seorang Bani menjadi caran ditabrak gitu ya, walau darah ya harus mundur. Udah ada shuriken toss dari seorang Sherry dengan Hayate ya, tapi core kita lihat di sini menit 11 bakal coba diincar. Ada Rafaldo jadi es kepal Milo di sana, nampaknya Bani Gladys coba digunakan iblis ke depan. Seorang Pixie harus mundur lagi, ada ulti dan dibuka oleh Chauvner, tapi core bakal coba diincar apa bahasa basi old man EVOS di sini. Dan langsung aja tumbang pemain game pertamanya poin. Dan bakal ke tengah semuanya pasti kayak biasa. Biar rekat. Dan Tazi hasil portal RD. Bakal coba dibalik welcome back RD. Dan cukup kritis, bakal coba dihajar dengan main Reeves. Dengan low banget dari langsung aja tumbang first blood dari LW, bagus banget. Langsung bisa dibalikin di start LW sendirian, berani banget anjir. LW ngapain dia sendiri, tapi di sana langsung aja masih ada kunai blade dari seorang Pixie dari belakang. Tapi Nedlin cukup kritis darahnya, dan Pixie berhasil mendapatkan seorang Lilian. Nampak 2 orang, harus 3 orang harus tumbang dari Kies di sini. Langsung coba di war lagi. Harus mati kembali Lilian. Gladys udah cukup kritis, bakal coba dikejar oleh shuriken oleh Pixie. Sana ada LW, bakal ditarik balik langsung tumbang gitu aja. 3 orang harus lagi-lagi menerima keganasan dari EVOS Esports Ladies di sini ya. Bersih-bersih nih bosku. Dan pressure yang berapi. Cherry langsung masuk ke depan, langsung aja Julius Planner depan soal Rafael. Dia mati dulu tadi Cherry-nya. Bisa butuhkan dari shock, bakal cacih nyawa ayah seorang Nedlin nampaknya dan Chris Bunny. Gak bisa kemana-mana, bakal dicari oleh LW di zoning out balik, gak bisa pulang. Double kill Hayate Pixie, di pinem langsung aja tumbang. Nedlin juga sedia sama di zoning out balik. Lia, bisa kayak gitu Lia. Gila, semua digeprek ya. Digeprek tumbang pak. Yang lewat di depan itu digeprek bosku. Wow. Tapi di sini core, 5 orang harus wipe out. Dan this is game EVOS Esports menangkan game keduanya.